Toshiba L635 atau L630 sama saja. Datang dalam keadaan ya begini, cuma mandrobotnya saja. Kasusnya mati mas bro, terbakar. Wow, ini rusak semua ini. Ini terbakar. Ini masih rusak jelas ini. Bisa selamat gak nih? Coba kita perbaiki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Buka dulu satu-satu. Buka dulu ini IC-nya ini. Ini pasti rusak IC-nya ini. Banyak yang rusaknya nih. Oke, satu kita ganti. Nah, satu kita ganti satu-satu.
Bagus. Bagus. Nah, rusaknya borongan nah. Tuh 2 3 4 5 6. Ini baru Mas Bro. Solder dulu sebelum dipasang. Biar jangan rusak. Tunggu dingin, kita bersih-bersihkan. Oke, coba kita tes. Bagus. Duh, masih dah hidup. Masih dah hidup Mas Bro. Masih gak hidup. Gak nyampe 19 nya. Ada isinya. Usah apa isinya, baru beli isinya. Gak ada RPM-nya ini. Seharusnya 19 volt ini. Pol in, tidak masuk polnya. Kejamper loh, 19 pol, 19 R100 masih.
Ha, hidup nah. Ha. Hidup, 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 hidup. Alhamdulillah. Cuba di on. On. Ha, hidup. Ha. Ini. Tu. Ini R100. Kalau masuknya untuk IC ini enggak ada tegangan tadi. Kita ambil dari sini. Baru dia mau. Coba kita tes pakai monitor luar. Karena enggak ada bodinya. Yuk, nampil. Mudah-mudahan nampil. Alhamdulillah. Mantul. Mantap betul. Oke. Terima kasih Mas Bos, Mas Bro atas doanya. Jadi alhasil motherboardnya sudah hidup. Jadi bagi teman-teman mohon dukungannya, klik tombol subscribe. Klik juga tombol lonceng. Jadi akhir kata, mantap. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.